Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jutek Juragan Tekno. Di depan saya udah ada ini nih, pendingin prosesor atau heatsink prosesor dari merek ID Cooling. Tipenya yang SE224 RGB. Jadi udah RGB ya. Sebelum unboxing, kita lihat dulu spesifikasinya. Ini udah kelihatan. Dari pipanya ada 4. Terus support TDP 150W. Motherboard atau prosesor itu untuk Intelnya LGA 2066, soket 2011, soket 1150, soket 1151. Itu udah support. Kalau AMD-nya M4 udah support otomatis, sama FM2, FM1, M3, M2 juga udah pasti support. Spesifikasi ininya bisa baca sendiri, simple biasa. Dia butuh daya 12 volt. Nah, ini si maksimal fan speednya itu sampai 2000 rpm, itu kencang banget. Oke, kita langsung unboxing aja. Dulu heatsink seperti ini jadi favorit orang-orang yang ngerakit PC, itu kepengen pakai heatsink seperti ini sebelum ada water cooling. Sekarang untuk water cooling aja udah murah banget, jadi ini udah diasingkan ya. Nah, bisa dikosong. Nah, sama bentuk. Ini cukup menarik. Sini ada 4 pipa ya. Terusnya semakin dingin. Ini juga aluminium. Nah, ini kabel buat apa ini? Oh, ini kabel RGB juga, cuman si RGB-nya di bagian sini nih, bagian plastiknya. Mari kita tes nyala juga nih. Buka manual. Next. Apa ini? Udah ada pasta. Udah dapat pasta dari ID Cooling juga. Nah, ini RGB controller. Ini soket prosesor atau motherboard soket 2011. Ini untuk soket 1155X series. Buat di bawah motherboardnya. Ini buat apa, ngaitin fan-nya ya. Ini udah 4. Nah, ini buat AMD M4. Oke, ini satu 4 buah apa sih, baut. Nah, ini ada kabel extension RGB-nya. Kayak cowoknya, ini ceweknya. Apa? Oh, ini fan-nya. Jadi ternyata ini cuma dapat satu fan si ID Cooling SE224 RGB ini. Nah, untuk pengaitnya, ini fan-nya cuma satu, ininya dikasih 4. Jadi kalau kalian mau nambah fan yang ukuran 12 cm satu lagi, ini udah disediain pengaitnya. Di dusnya sih dia udah support AuraSync, jadi dari Asus, Gigabyte, RGB Fusion, sama MSI Mystic ya. Ini udah sinkron, ntar tinggal di setting di aplikasi biasanya software bawaan motherboardnya masing-masing. Nah, ini keadaan terpasang di motherboard, jadi si RGB-nya teh bagus banget. Untuk suhu kemarin saya masang prosesor S7-8700K di angka 35-36 derajat. Jadi cukup lah. Oke, itu tadi unboxing dari channel Jutek. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.